diam kalian ya. Jangan. Halo guys, balik lagi nih sama Papa Monski nih. Di video kali ini aku cuma pengen ngasih tahu spilan dikit aja sih buat apa namanya update besok. Gak tahu besok, gak tahu Sabtu juga. Aku juga gak tahu. Dari kemarin aku udah bilangin kalau gak update-nya Minggu. Kalau gak update-nya Jumat, kalau gak Sabtu. Jadwalnya emang itu terus sih. Ya di sini cuma ada spilan dikit aja sih. Gak banyak-banyak. Nah, di sini yang pertama itu di sini ada word baru, guys. Word barunya itu kayak ini ya, kayak di mana teman? Di China word gitu, China word kayak kerasakti. Iya enggak sih? Barongsai. Harusnya sih gitu. Nah, terus di sini ada patung kucing. Patung kucing apa singa nih? Oh, ini meganya ya. Di sini ada meganya. Iya benar, di sini kayaknya tuh kayak ini, kayak apa namanya? China word gitu, word yang di China gitu, China Gongsi Facai gitu gak sih? Iyalah, kayaknya sih iya. Kalau enggak berarti aku salah. Nah, terus ini di sini ada weapon baru nih. Weapon barunya langsung di spill sama dia. Nah, ini weapon barunya nih di spill juga sama mereka nih. Ini tombak ya. Terus ini apa nih? Ini ring enggak tahu. Ini pasti awan nih. Yang biru ini awan ya, yang rare ya. Yang rare ini awan. Nah, yang epic itu apa ini? Payung. Kalau yang legendary ini yang gitar ya, gitar. Ya enggak sih? Apa sih namanya gitar yang Cina itu, guys? Aku enggak tahu. Lupa aku namanya apa yang gitar Cina itu. Ya pokoknya itulah. Nah, terus yang ini yang apa namanya? Yang apa namanya nih? Nah, terus yang mythical nih. Ini aku enggak tahu nih gambar apaan. Itu candi kebalik apa gunung kebalik atau pohon kebalik, aku juga enggak tahu. Nah, kalau yang ini di sini ini ya yang eternal ini ya. Apa sih namanya kalau kayak gini nih? Aduh, aku lupa. Ini apa namanya ya? Pura apa-apa? Apa sih? Ini menara yang buat ini menara di Cina, aku enggak tahu, pokoknya itulah. Yang kayak candi lah, bukan candi. Ya itulah yang rumah pura kayaknya kalau enggak salah. Itu sih. Nah, dan di update apa namanya tuh di update besok itu juga jade ini bisa untuk beli ini guys, beli game pass guys. Ya, jadinya kalian harus pinter-pinter trading aja juga gitu, pinter-pinter trading untuk dapetin jade, terus kalian bisa beli game passnya. Ya bagus sih untuk free to play player sih, bagus sih ini. Apanya tuh konsepnya itu bagus untuk free to play player. Jadi ya sama-sama diuntungkan sih menurutku. Nggak apa-apa, bagus. Nah untuk yang di World 7 ini aku juga nggak tahu ya, ini di update-nya besok apa enggak. Karena di sini wancananya developernya itu di sini mau bikin apa ya, kayak mainan, bukan mainan, apa tuh, game-game kayak ngambil poin gitu, bisa dibikin PvE, bisa dibikin PvP juga. Nggak tahu sih, di Discord sih mereka rencananya juga ada ini, ada PvP-nya. Nah, ini di sini sih kayaknya portal di sini. Tapi belum ketahuan sama developernya itu diapain tuh namanya, mau dibikin apa gitu. Aku juga belum dapat bocorannya juga sih. Nah, lupa satu lagi nih. Ini ada spilan juga nih, video yang di tower. Nah, ini juga bisa buat beli ngerirolnya itu pakai jade kayaknya sih. Ini enggak tahu ini aku bahas apa, tapi kayaknya itu bisa beli ngeriroll pakai jade gitu. Ya mungkin spillannya segitu aja ya, karena nggak ada lagi sih. Biasanya dia spill skill, spill apa, ini nggak ada juga. Aku nggak tahu besok itu ada skill apa nggak, juga aku nggak tahu guys. Oke, mungkin segini aja videoku kali ini guys, karena ya nggak ada spillan lagi sih banyak. Oke, jangan lupa guys, di like dulu sama subscribe dulu. Kalau nggak disentilin nanti ginjalan nih, oke? Thank you yang udah nonton. Bye-bye semuanya.